khusus. Ilmu kalamas memang berdampingan langsung dengan pihak perusahaan. Namun alhamdulillah selama ini kami dari ilmu kalamas tidak pernah ikut dalam permasalahan ini. Dan insya Allah kalau untuk warga ilmu kalamas Pak, kita berani jamin mudah-mudahan tidak akan ikut campur dalam permasalahan ini karena kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya di pihak ya, yang berwajib. Insya Allah kami selaku mendekati ilmu kalamas yang mendukung apapun yang akan dilaksanakan. Dan kami siap menciptakan situasi yang kondusif khusus di ilmu kalamas. Antara waktu maupun sudah saya laporkan di saudara dan dari setiap dia untuk mengungkap kenapa ini tidak diperlukan tapi dia ada orang berikutnya jadi saya laporkan bu hasil satu ya di 2008 itu ya salah satu syaratnya harus ada izin yang punya tanah HGU yang punya HGU dikeluarkan oleh PT TIP ada. Nanti saya serahkan. Jadi di situ ada ini dari sana, tapi ada berbagai catatan. Apapun hasil ukur ulang, kami nggak bisa tutup, bisa mati kok, kan? Kayak gitu. Nah berikutnya di 2008 juta, ya. Dana yang 2008 juta itu sesuai permintaan dari BPN, ini loh, dana sejakan. Di program kan dalam APBD. Tetapi di 2008 ini tidak dilaksanakan Pak, tidak dilaksanakan target kita setelah kami koordinasi dengan Bupati Lembawa di bulan April atau Mei. Dalam logika saya, ya maaf saya pernah aparat, dalam logika saya yang namanya APBD itu pertanggungannya 3 bulan setelah APBD terakhir. Dan kami bilang main sana oleh aturan saat ini dia beda wakil harus kita karena dia bilang ini sudah diprogramkan bla 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 dimanggil kapaknya kapak pemerintah kalau di layangnya akhirnya kami tidak kesimpulan Pak saya buat surat agar diprogramkan di dalam berubah APBD jadi bukan APBD murni Pak. Ini 2009 Pak. Nah lalu berikutnya pada saat itu apa jawaban dari BPN Pak? Duitnya cukup. Saya buat lagi apa semacam saran. Ini tetap dilaksanakan. Kekurangan dananya diluncurkan di 2010. Nah, ini buat kesepakatan. Nah bergoyang di bulan November, Desember dan bulan Maret, itu anggaran sampai pemekaran bulan November. Jadi ada batasnya untuk penyelesaian sengketanya hanya fasilitasi. Yang mau difasilitasi para pihak itu. Nah, kemudian saya lihat entah ini atas nama siapa melakukan penebangan di lahan yang dinamakan ini yang mungkin menjadi sumber-sumber. Nah proses ini ya bisa jadi yang diceritakan oleh karena proses itu terlalu panjang sudah 40 tahunan sudah lelah ya langkah yang diambil seperti itu. Walaupun ini sebenarnya saya yakin ya nggak mungkin berpikiran seperti itu. Tapi oke, kita pengen ke depan ini suasananya harus lebih kondusif. Bila perlu ini Pak Kolegio, ya mungkin mohon maaf pada kota ini akan berproses secara hukum, berproses. Saya akan berdiri adil, seadil-adilnya. Saya pasti. Saya juga tidak kenal dengan tim. Saya juga tidak kenal dengan masyarakat di Pemeturunan. Alhamdulillah, saya tidak silahkan tidak kenal dengan perusahaan dan pengusaha. Karena saya ingin berdiri tengah-tengah. Itu tanda kan? Saya baru tahu gini, sekarang ini pernah saya ketemu, kok ada gini gitu. Karena saya tidak pernah kenal. Dan masyarakat dan dewa juga tidak ada yang kenal.
boleh dicek kalau kenal nggak sama Kapolda. Oh saya tahu Kapolda itu Kapolda nggak kenal juga. Kalau Kapolda cuma satu, masa karena banyak. Kalau bapak tahu saya pasti. Itu saya nggak. Saya akan berdiri dengan apa? Tadi. Saya adil dan saya akan memproses apabila terjadi kekerasan. Dari mana saja? Dari him kekerasan cuma satu tahun. Jadi saya proses langsung dia mukul pak. Dari rekan dari Bandar Lima ada kekerasan. Ya saya proses ya, sama-sama kita proses. Makanya jangan sampai ada kekerasan baru, nanti akan terasa sih. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini, dan saya yakin kita mensepakati bahwa akhir informasi itu semua berproses pada langkah-langkah yang kita jalankan bersama. Proses hukum pidananya berjalan, dari pemilik perdata atau timbunan data-data berjalan, dari agraria reformasi agraria juga berjalan itu. Dan kita percaya pemerintah akan berjalan sesuai dengan jalurnya dan saya yakin semuanya akan selesai. Sekali lagi saya terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Saya menghormati betul dan saya mengapresiasi kehadiran bapak-bapak pada pagi hari ini dalam upaya kita melangkah penyelesaian yang terjadi di Cibogo. Semoga ke depan Cibogo akan lebih maju, investasi akan lebih banyak ke Cibogo. Kemudian saya mungkin yang disebut di Mahkamah Dewa mungkin yang view saya lanjut aja Pak terkait masalah sengketa tanah yang ada di PTHIM antara masyarakat di Makkah apa yang disampaikan oleh Ketua Federasi Agama Fatwa Barat bahwa yang benar karena di view Mahkamah Dewa itu Pak ada tiga bilik pertama bilik Tebo, bilik Arab dan bilik Wan. Di Makkah ini adalah tergabung dalam bilik Wan. Jadi tidak ada satu pun bilik darat dan bilik Tebo ini sebenarnya masuk di sini. Ini adalah Makkah adalah tergabung dalam bilik Wan, bilik darat. Kemudian masyarakat.